Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA telah menyiapkan pesawat ruang angkasa Orion di atas Rocket Space Launch System atau SLS atau yang dikenal sebagai Rocket Megamon. Kemajuan ini menunjukkan misi peluncuran ke bulan Artemis 1 oleh NASA semakin mendekati kenyataan. Roket Megamon yang sudah disusun dan dibersihkan disiapkan ke landasan peluncuran di Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida, Senin 14 Maret 2022. Roket Megamon dijadwalkan menjalani tes pra-peluncuran pada Kamis 17 Maret 2022. NASA dalam keterangan kepada pers mengatakan, Roket Megamon akan melakukan perjalanan sejauh 6,4 km dari Vehicle Assembly Building, Kidney ke Launch Pad 39B jika cuaca mengizinkan. Peluncuran akan dimulai pada 5 sore waktu setempat. Direktur peluncuran NASA Exploration Ground System Program menjelaskan, perjalanan roket akan memakan waktu sekitar 11 jam untuk mencapai tujuannya. Dibawa oleh Crawler Transporter 2 dengan kecepatan 1,3 km per jam. Setelah pesawat ruang angkasa dan roket diposisikan ke landasan peluncuran, para insinyur akan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk mempersiapkan apa yang dikenal sebagai latihan pakaian basah. Diberikan nama demikian karena tes ini menunjukkan bahwa roket dapat dimuat dengan propelan cair super dingin. Para insinyur dan teknisi juga akan berlatih hitungan mundur peluncuran untuk menghitung respon roket, mulai dari skenario penghentian penerbangan, sebelum menyelesaikan latihan menguras tangki bahan bakar dan persiapan roket untuk kembali ke PAB yang akan memakan waktu 8 hingga 9 hari lagi. Pesawat ruang angkasa Orion NASA dapat menampung hingga 4 orang, tetapi tidak akan membawa astronot di dalamnya ketika misi Artemis 1. Dalam misi Artemis di masa depan, Orion akan membawa astronot ke luar angkasa, menopang mereka selama misi bulan mereka dan menjaga mereka tetap aman saat masuk kembali dari luar angkasa. Pesawat ruang angkasa bertengger di atas roket SLS yang dikenal sebagai roket paling kuat milik NASA. Roket ini menghasilkan daya dorong 15% lebih banyak selepas landas dan pendakian daripada roket Saturn V yang terbang selama program luar angkasa tahun 1960-an dan 1970-an. Roket SLS akan mampu membawa lebih dari 24.000 kg muatan ke bulan. Setelah peluncuran, asalkan semua tes berhasil diselesaikan, NASA akan menetapkan tanggal peluncuran resmi untuk Artemis 1. Saat ini, Artemis 1 terdata sebagai tidak lebih awal dari Mei 2022 pada jadwal peluncuran NASA. Artemis 1 adalah misi tanpa awak yang akan terbang ribuan mil di luar bulan dan kemudian kembali ke bumi setelah sekitar 3 minggu. Bagian selanjutnya dari misi Artemis 2 akan membawa kru terbang ke bulan. Pada tahap akhir program, Artemis 3 akan membawa orang ke permukaan bulan untuk pertama kalinya sejak Apollo 17 berjalan di bulan pada tahun 1972.